Your team. Oke, okay, dalam draftnya. Apakah akan di-ban dari Kubo Eivos? Eivos Spooky ini, guys. Kecupanku memberimu your hidup abadi atau kematian. Elis rupanya yang di-ban dari Eivos. Kemudian dari Kenma, apakah dia mainkan Kenmanya? Ntar guys, gue kencing dulu bentar ya. Bentar aja, guys. Allah Akbar. Ayo pergi ke dunia mimpi your team is bersamaku. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Darahku membara your sampai aku banning mati. Sambutlah pertunjukan dengan sorakan yang meriah untukku. Farsans mesti ya, Farsans. Abis ini ada Kiki main, abis itu siapa lagi ya? Si Pema ini, guys. Ada slot abis ini, guys. Gas, ada slot. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Masih ada slot ya abis ini, guys. Apa perintahmu? Min berapa ya abisnya? Min 3, guys. Ada Kiki, Uchiha, Stanley, Apip, Tem. Abis itu ada si siapa ini? Mon. Sorry. Kenma, Asep, Yogi. Yogi mainnya. Yogi main, guys. Aku akan memilih jalanku sendiri. Ada replay kah, Bang? Ada dong di YouTube gua, guys. Ada. Oke, Pani dipick dari Queen si Omay Asep, Arlot ya, guys ya. Barlot yang dipick dari Omay Asep. Kemudian Kenma, jauh Stanley, Jauhet. Ayo Dexter, punya pertunjukan kita. Claude dari Kaze. Aku di penjara. Coklat dari Terizla ya, guys ya. Kemudian ada seorang Tem too strong. Apakah yang diamankan Tem? Bang, kok gua cek gak ada replay pas gua pakai Digi? Ya belum ada lah, karena belum diupload. Oke, guys. Yang terkuat lah. Besok baru diupload, besok baru bisa dinonton, guys. Ininya apa namanya, replaynya? Oh ala, iya guys, nggak langsung ini, guys, nggak langsung bisa dinonton. Ya ditinggal. Abis ini aja Kiki, oke? Gua udah ya tadi ya Kiki ya, oke? Abis ini Kiki bisa main ya? Nggak? Saya Kiki, Bang. Iya, gua tahu cowok lu Kiki. Abis ini aja lu main, lu lambat soalnya, oke? Lu lambat loading, oke? Berarti yang tadi, yang kemarin. Nah, iya betul, guys. Yang tadi tuh yang kemarin, betul. Waktunya pergi ke Erudisio untuk bersenang-senang. Itu yang kemarin tuh baru setengah video loh, guys. Masih ada match 8 sampai match 14, guys. Itu baru setengah gua upload. Soalnya kepanjangan kalau misalkan 1 sampai 14 kan. Jadi gua bagi 2, guys. Match 1 sampai 7 gua upload pertama. Habis itu match 8 sampai 14 gua upload yang kedua. Oke, okay. Masih proses nih yang video yang keduanya. Patasan gua cek enggak ada. Ya, enggak ada memang, Cok. Aku Minuto. Ayo Mino yang diban dari seorang Kenma. Kemudian dari seorang Baymax. Apa yang diamankan Baymax-nya? Kesakitan ini adalah bukti bahwa Kiki, lo mending fallback gua, Cok. Kiki, udah gua kan tadi. Kamu fallback dulu gua dulu aja, Kiki, oke? Okay? Kan udah gua ed tadi, Kiki. Nah, kamu fallback dulu, oke? Okay? Biar berteman. Jadi tinggal diimpit abis ini, oke? Okay? Live setiap hari apa, Bang? Ya, setiap hari, Cok, gua live, Bang Alfi. Abis ini ada slot lo, Alpi. Nggak mau main, nggak main lah. Oke, okay. Guys donate. Oke, okay. Ada slot. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Oke, okay, Valentina di pick. Hapuskan Valen turu semua dari ketidakadilan di dunia seorang ini. Tem ya, nggak dulu, Bang. Dan gua tinggal 5K. Gas, coy, itu 5K, anjay. 10.000 dari Samwan, pesan Idan. Oh, Idan ya. Oke, okay, Idan. Idan, abis ini juga, guys. Idan. Min satu ya, guys. Habis ini ada slot satu lagi. Apakah kamu ingin berteman
dengan Your Nana? Your team is picking. Oke, okay, Nana dipick dari Baymax. Kemudian dari seorang Kenma, last picknya apa kan? From Kenma. Oh, udah full guys. Ada ini cok, si Prince Riff. Anjay, gak gue hitung guys. Prince Riff, si Kiki, Idan, Asep, Stanley, Kai, Kenma, Kenma, Kak Quincy. Kok kurang ya, anjay? Kok kurang cok, Puki lah. Ah, wait ya. Val, yang baru upload cuma sampai match 7. Iya, nanti video yang kedua match 8 sampai 14 ya bang. Tungguin aja bang, oke. Itu emang lama bang, soalnya lama juga durasinya, oke. Bang Val, tungguin aja, oke. Nanti 8 sampai 14 nyusul ya, oke bang Val. Halo, Madepaker. Halo, Kak April. Oke, thank you bos, oke. Aman-aman Val, oke. Pasti gua upload Val, oke. Match lu yang pakai Lancelot ya, waktu itu. Eh, panik apa Lancelot ya? Oke, retail dari Kenma ya. Ini dia line up dari kedua tim. Pada match yang pertama antara EVOS melawan Onyx ya guys ya. EVOS ada Pani, ada Claude, ada Terizla, ada siapa ini? Chow dan juga Nana. Kemudian dari anak-anak Onyx ada siapa ini guys? Ini apa cok? Hero apa ini? Oh Jawhead, Jawhead, Arlott, Lancelot, Iritel dan juga Valentina. Oke, terbaik-baik bacot guys. Mari kita masuk ke dalam match yang pertamanya, anjay. Kita jangan lupa pasang bingkainya guys biar lebih gacor, oke. Sesuai dengan judul guys, Room Tour Full Caster, satu player 5K per 70 koin per match, oke, di record dan di-upload, dimasukkan di YouTube. Anjay, siapa masuk TV guys, masuk TV. Oke. Lama kali coy ini masuk gamenya, apa yang ini loading guys? 100-100 resah semua loh. 5.000 dari Pangeran Raka, pesan ada Selga. Oke, masuk dalam match yang keduanya. Bentar ya Rak, bentar ya Rak. Wow, belum hitung cok. Suja Stanley, Asep, Kai, Tem, Kenma. Habis itu siapa di luar ya? Idan, habis itu ada Kiki, ada Quincy, Elda pun. Ada pun 2 match lo guys. Oke, sebuah farmingan dari Quincy dan Fanny nampaknya. Mereka ada purple, mengamankan purple-nya Quincy dan Kai. Adalah slot ya. Karena orange buff terlebih dahulu ya di arah Nuchop. Quincy is coming ke depan. Nampaknya ada seorang Arlott Quincy yang dipukul mundur ya guys ya. Ada mark dari Arlott tadi connect ke tubuh dari seorang Quincy ya. Bisa gaming, strike cable, pokoknya jet kundo. Lihat dari seorang Fanny, retribution digunakan mengamankan satu liter wonder. Suruh gue kenal gak sih guys? Itu kepokan dari seorang Jawhead ke arah seorang Chocolate. Biar belakangnya. Ada satu budget kundo cow dari seorang Iritel dan Molina. Kenma flicker flame shot dari seorang Baymax. Karena seorang Kenma ditumbangkan di area top lane dari seorang Baymax Nana dengan flame shot ya guys ya. Setelah itu Fanny, oh Quincy terpick up dari Kayogi nampaknya. Di area bawah jungler dari kubu EVOS tumbangkan, kita lihat. Fanny is coming, cable ke depan, karena Arlott punya target blockingnya. Dan adalah slot, oke, okay, sukses. Kalau gak ada MS3 nih gak apa-apa, oke, okay, Raka, siap. Iritel menjadi Molina, menjadi boneka, ultimate ada dibuka. Battlemore image ke depan, Claude mempick up seorang Kenma, again ditumbangkan dari seorang Kaze. Gerakan dari Turtle, langsung diamankan dari seorang Kai yang pertama. Ntar kalau match 2 ada ninja teknik grup di. Oke Raka, siap. Aman Raka. Cuki nanti gue bilang pangeran login pangeran anjay. Pangeran Cuki login, oke. Okay. Ada pokingan Asep karena seorang Kaze-nya. Tapi Kaze enggak takut, blessing 2 effort defensive minion from Kaze.
Betul memang ini karena belakang kuisi is coming. Ini adalah target lagi pada pintar menggunakan kuisi mendapatkan point kill. Karena seorang Irithel Kenma yang tumbangkan lagi dan lagi. Apa yang kamu lakukan Kenma? 0-3-0 Kenma pada early game ini guys. Fucking dimekar minion dari seorang Chocolate. Gara-gara seorang Uchiha Stanley Valentina di area mid lane tersolo pick off dari seorang Baymax. Kai dikejar, bisa digunakan namun di outplay nampaknya Queen Seer dari Kai. Nanti zone dibuka, Kai tersatdown dari Chocolate. Kita lihat. Kepokingan karena Claude. Si gaming terjadi. Dan seorang Quincy Ox bukan Arlo tumbang rupanya. Dua Abdragon karena seorang Irithel. Apakah ditumbangkan? Tumbangkan nama Quincy juga tumbang. Ter-execute di depan. Kita lihat. Ting-ting bukan biskuit. Boxer lot slot. Kaiton Ross. Gerakan popping karena seorang Baymax. Baymax di cutting dan seorang Jawhead. Dan seorang Uchiha Stanley. Nana berubah menjadi boneka. Sebuah injektor karena Nana tumbang pula nananya dan seorang Uchiha Stanley. Gundo, Chow dan seorang LDP. Final T-Zone from a Chocolate. Satu buah pokingan lagi, pokingan demi pokingan. Final Slash. Hammer. Way of Dragon. Blessing 2 di depan. Tapi lihat dari seorang Kenma masih bisa mundur. Oke, cowok ditumbang nampaknya. Dengar image Cloud Depok karena Valentina. Les Arlott. Kalau dia punya target locking, tumbang dari seorang Jawhead. Slide. Oke, Arlott juga tumbang dari seorang Terizla. Tapi Terizla juga tumbang dari seorang Uchiha Stanley. Double kill diamankan Uchiha Stanley-nya kita lihat. Ada seorang Lancelot di atas tersebut tadi melarikan diri ya guys ya. Dengan tubuhnya yang sekarat. Ultimate Kenma dibuka. Or defensive minion, clear wave minion di bawah di arah bottom lane. Wah, pergerakan karena turtle kita lihat dari anak-anak. Unik. Lagi zone dibuka, penalti sama exclusion digunakan last slot. Dasar Quincy. Mantinya tumpah song Nana. Ini dari seorang Terry setelah sekarat, dikejar kejar, Terry bisa tumpah, ditumpangkan dari Kai. Dan bakal diamankan Yogi Kai di arah tersebut. Ya guys, ya Yogi Kai mendapatkan satu buah double killnya. Oke, tapi lihat arah top lane-nya, outer turret menjadi milik dari anak-anak Ibus. Kaze still berhasil mendapatkan outer turret di arah top lane. Boxer Lancelot, Tontos, not on point dari seorang Kai. Di arah bottom lane, Quincy, mempok arah Irithel. Namun Irithel sukses mengamankan satu buah outer turret juga di arah bottom lane. Jadi, Gizong Fanny sekarat Quincy-nya. Dipukul mundur, disambut Valentina. Quincy ditumbangkan rupanya dari seorang Valentina. Time too strong ya guys ya. Penalty zone dibuka from Time. Rapokingan balik dari seorang Chocolate. Time-nya masih bisa mundur ke arah belakang. Coba injektor di combo petrify. Kalau dia tumbang, meyakin diamankan Uchiha Stanley-nya. Ultimate anak connect. Bila bisa dibuka sama Chocolate. Uchiha Stanley sekarat masih bisa mundur. Valentina ditumbang sama Chocolate. Chocolate sekarat. Tengah final slash Arlott tumbang pula Chocolate. Ditumbang ke dan Arlott oh my asset di atas. Menjadi Molina Kai-nya. Menjadi kucing-kucing lucu nampaknya. Kai terpaksa dipukul mundur lagi karena nggak mampu mengejar Karapani dan juga Chow dan juga Nana. Ya. Lihat, oke. Okay, dalam itu outer turret menjadi milik dari Kubu Onyx. Satu pemulihnya ke depan. Pemain asing dari Monica kucing-kucing lucu. Boxer tinggi membeli speed lan slot. Honras! Tapi masih kusian. Picker Chow dengan image Claude. Sekarat banget. Dua member dari anak-anak EVOS. Tiga bahkan yang sekarat. Tapi lihat masih bisa survive gitu lihat ya. Guys ya.
Oke, ini lagi tipis-tipis. Pergerakan tenis sambil aku tenisannya melakukan banking jauh head quick target locking kenal tumpang dashing lap on Kaze jauh head tersatu dari seorang Kaze nya tapi tenis lah prima dimik sangat sakit dari seorang Omai Asep dan juga Kenma tumbang pula coklatnya dari seorang Kenma di mid lane. Oke, masih ingin lebih rupanya Omai Asep nya karena seorang Baymax. Baymax masih bisa selamat ya menurut ke belakang. Gacor juga panik Queen sini guys. Satuan Ross Retribution Lanslot Kyogi lagi dan lagi mencuri Orange Buff dari seorang Queen sih. Which is coming, karena Yogi menjadi target locking. Yogi di backup from Kenmanya. Lihat, oke, okay, lebih milih untuk mundur rupanya dari kubu Epos. Poking dari seorang Omai Asep ke depan. Dari Epos, oke, okay, berkumpulan di arah mid lane. Double punish, eksekusi dengan slot. Karena depan, karena seorang Chong menjadi target locking. Chong LDPin, bisa menghindar nampaknya. Ada hemat dari Isla, Pokcher dan slot ting-ting. Bukan biskuit, udah segitiga guys. Blokkan Lucia Stanley Boy Injector Quincy itu kenali dari depan tumbang dengan kenali dibuka ada Flash Arlott Flicker Flash Sultana Flashing Blue Emblem Kaze dibuka dan akan pasif bila tidak dibuka lalu ada tumbang ada seorang Arlottnya Linda seorang Chow tumbang kenapa kali diamankan dari seorang Kyogre tapi lihat dari seorang sambil terjebak Terus lah bahkan terjebak double kill diamankan Omai Asep 4 member tumbang dari kubu. Oke, web out ya 5 semuanya guys tumbang ditukarkan 1 member dari kubu Onyx. Epos terancam kali ini bencana buat Epos ya guys ya. Terus Lancelot satu dan tampaknya sebelum pergerakan Lucia Stanley ada injektor yang dibuka konek ada Quincy nya. Oke nggak ada ya. Stanley injektor dibuka. Dua Dragon terkenalin tumbang pula Lucia Stanley-nya bila Tison pada slash blessing duet tapi lihat oke okay, Cloud di cancel blessing duet dari seorang Omai Asep lemsut ke depan Omai Asep masih bisa selamat Quincy is coming hadir kartu tersebut Omai Asep jadi target blocking oke Omai Asep ada victory namun Quincy terjebak ditumbang ke seorang Valentina dari belakang Kyogi cutting dari seorang Terizla Chocolate Raori Retail hadir di atas tersebut. Gua main match berapa? 3-3, match 3 par. Oke. Okay. Soalnya tadi pas lu bilang 4 orang enggak cukup, Cok. Itu tadi main 2 par pas lu bilang. Main 2 match 2-nya. Nah, sekarang ini udah full, Cok. Oke, okay, match 3 ya, Farsans. Soalnya pada main 2 match nih, match satunya. Tison kena 3 dari seorang gini terkena poking dari seorang jauh head blessing dua from Kaze lagi tumpuan dari seorang Nana kali ini dari seorang Lancelot terjebak yang tersebut pada slash Claude dikejar-kejar Tondros sakit banget di backnya monster kill diamankan Kyogi di atas sendiri Rory retail poking-poking kan seorang Eldupin dari sepulcir Lancelot Boxer Tondros Eldupin tumpah seorang Kenma iya guysnya oke yang tersisa Terizla dan juga Nana panik juga yang tersisa gua best turret di Aramitan pecah dari kubu Epos. Gak sedapatkan dari seorang anak-anak Onyx, Phantom Execution! Nana! Oke, Terizla lawan Lasit, tumbang. Gold Flag diamankan Kai. Kai terjebak di atas tersebut. Coba speed push. Namun lihat, oke, gak ada minion dari kubu Onyx. Yang masuk ke dalam destroyer di arah bawah. Yang tumbang dari seorang Nana di arah mid lane kita.
Lord yang pertama sudah mulai hadir di Land of Dawn. Ada pergerakan Kai, tapi ke arah mana ke dia? Oke, ke arah Purple Buff lagi nampaknya. Ke arah Purple Buff seorang Quincy rupanya. Kai, Kai seorang diri, dikejar-kejar Quincy. Quincy setengah dana hilang. Dibalikin Quincy, tumbang. Oh, Samuel diamankan. Oh my Asep! Dia tersebut. Oh my Asep, legend-legend menggila. Dengan Arlott Roam-nya ya guys ya. The You and Me Valentina, copy ultimate dari seorang Terizla di arah tersebut. Imet, bener-bener Imet, lancelan seorang hidup dari pandai sendiri dibuka Kaze, namun Kaze tumpang dari seorang Arlott, musuhnya diamankan Raul di detail. Dan lain lagi dari saling tumpang nampaknya, legendary diamankan dari seorang kainya. Namun di detail Kenma tumbang, Pops ya, Tiffin dan Biskit. Dari seorang Lancelot, ih Lancelotnya anjay, udah kayak ular aja udah kayak kedua pokingan, ultimate, wih Molina 3 biji guys, jadi kucing-kucing lucu guys dari anak-anak konik ya, 3 biji jadi kucing-kucing lucu cok. Ada execution, Kai nanti zone dibuka from Valentina, konik karena Cho The Gaming Funny. Oke, minion up dari anak-anak Infos. Lalu best turret diamankan dari bottom lane. Final victory dari depan. Dari seorang Valentinanya. Kenapa poking di mid dari seorang Claude. Bumpang pula Valentina. Tapi clone. Drop nature. Blessing 2 dibuka. Seven. Oh my Asep. Tumpang tersantun dari seorang Claude. Double kill diamankan dari seorang Kaze Claude. Di sisi lain kayaknya sekarat. One kill replace dari seorang Quincy. Backup and execution. Retribution Quincy mengamankan turtle-nya, mengamankan purple buff-nya ya guys ya. Langsung karena Lord nampaknya, karena dia tahu Quincy nggak punya retribution lagi. Kai sebagai jungler dari Oryx. Mulai setup karena Lord, kita lihat. Vector, Dimek, Iki. Gantison dibuka dari seorang Chocolate. Sampai tumpang, blessing duet from siapa ini guys? Kaze. Kita melihat dari seorang Jawa tumpang dari seorang Terizla. Di sisi lain, ini tersekarat dikejar-kejar dari seorang Eldevin. Tahun dari seorang slot, Eldevin terjebak. The Way of Dragon for defensive. Chow-nya ditumbangkan. The Way of Dragon yang palsu from Valentina karena Quincy juga tumbang rupanya. Paninya dari seorang Valentina, Winter Transient Kai. Kai tertumbangkan dari seorang Nana. Mega kill diamankan Nana by Max di arah tersebut. Final Slash Flicker. Jebak Claudia ditumbangkan nampaknya dari seorang Valentina. Nah, coba untuk recall. Pasifnya hilang kita lihat. Dikejar-kejar dari seorang Omai Asep di atas tersebut. Lihat minionnya sudah mulai masuk. Dimake dari seorang Kenma. Tengok dimake-nya. Lord. Base-nya. Season dibuka. Valentina tumbang. Dan slice Arlott. Pada karena Nana. Jadi target locking. Arlott tumbang. Namun base-nya menjadi milik dari Kubu Onyx. Take game yang pertama. Udah bang, oke kita masuk dalam match yang MVP win ada ini ya, Kai Yogi ya, 12-12 KDA-nya guys. Kemudian MVP loss ada Nana ya, by Max dengan 8-3-5 KDA-nya guys. Gacor kelas. Your team is banning. Oke, sudah di ban nampaknya, sudah ke dalam draftnya ya guys ya. Dari Onyx dan juga Evos. Dari seorang Elda pun, apakah yang diamankan Elda pun ya. Habis ini ada Prince Rip. Prince Rip. Kenma main guys, Kenma Sep. Kenma. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is banning. Yogi. Tuan, apa perintahmu? Your team is banning. Ah, itu doang guys, oke. Nama YouTube-nya apa bang? Nama YouTube gua, Noang Next Game ada slot nggak? Ada guys, ada slot. Ada slot abis ini guys. Nama YouTube gua Tivan D guys. Ini. Subscribe ya kalau gua kasih tahu guys. Awas aja lu nggak subscribe. TVIND. Oh gitu guys, oke. Okay. Support gua sampai 1 juta subscriber guys, anjay. Oke bang WKWK, oke.
biar makin cuan gua, oke. Okay. Langsung lihat aja ya. Oh, langsung lihat aja lah, oke. Okay. Habis ini Parsans, bentar ya, gua hitung dulu ya. Gua hitung ya. Parsans 4 orang. Mon, Prince Rip, Kenma, Asep. Asep. Habis itu, oh, pul cok, pul habis ini anjay. Kesakitan Idan adalah bukti bahwa pul habis ini anjay, don bang. Thank you, Mon. Pul habis ini ya. Pul pul, mes 4 aja CL XML, oke. Okay. Mas sempat aja acara. Saatnya memainkan irama dari Kilo. Gua sampai lama nih guys, gua sampai sahur guys, oke. Okay? Oke, okay, mas sempat aja ya, gua sampai sahur nih. Gua main sampai end live ke luar, end live tidur lu anjay. Awas lu tidur Quincy, oke. Okay? Gua ban, cok. Kalau tidur Quincy, sumpah gua ban. Awas lu tidur Quincy ya. End live, Bang. Tidur. Kagak lu percaya dah. Mana ada cowok lo hari-hari ngomong gitu anjay, gue pengen live, abis itu ujungnya tidur anjay. Main 1-3 match, 1-2-3 match, tidur anjay. Oke, okay, lihat, kalau Daddy pick dari Kai. Harus waktu, tidak menunggu Kiki. Siapapun Beatrix kita lihat, oh my Asep, apa yang kenewankan oh my Asep. Karena besok gue libur. Quincy libur tuh enggak ada buahnya banget. Habis ini dunia ganti slot gua. Oh, lo mau skip ya? Lo mau skip ya Yogi habis ini ya? Wait ya, gua tunggu ulang guys. Parsans 4. Parsans jadi enggak sih main habis ini? Teriak gua cek di grup ya. Parsans 4, Asep. Abis itu Stanley, Kenma. Aku tidak menyembuhkan Idan. Rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Sama itu guys, Mon guys. Pas anjay, pas cok. Sambutlah pertunjukan dengan your sorakan yang meriah untukku. Oke, okay, Cici di band. Aku seorang Stanley. Ahli waktu. Namaku Digi. Dan Digi di band dari Idan. Dan dari seorang ayo pergi ke dunia Lux yang dibanned dari Kenma bersamaku. Kemudian apakah yang dibanned dari Pangeran demi Baka? Kemuliaan your team is picking Franco Naomi nih anjay Quincy Franco Omina guys. Oke okay, bentar guys ya gua kencing dulu ya bentar aja guys. Keren lamain draftnya dikit guys. Hijaukan dan your hidupkan dunia. Apakah kamu datang, ingin bang. Berteman dengan jangan Nana? Galaki, hey. Oh, Imon. Oke, okay, Nana from Idan. Anjay, Idan pakai Nana, guys. Pakai boneka kayu ya, guys ya. Idan, guys. Apakah Nana Idan gacor ya, guys ya? Apakah kaki enggak guys? Gaksor, gaksor. Tidak setiap hari kamu bisa menemukan Dragon Tamer. Anjay, link dari Pangeran Cuki guys, Pangeran Raka. Tugasku untuk melindungi gadis kecilku. Udah uca Stanley. Langsung pick Jawhead ya guys ya. Uca Stanley. Oke, okay, sudah melakukan draft pick dari kedua tim Onyx dan juga EVOS ya. Ini dia dari EVOS ada Claude. Ada Pranko. Ada Yuzong. Ada Nana dan juga Ling. Kemudian dari anak-anak Onyx ada Valentina. Ada Florin, ada Beatrix, ada Lancelot dan juga Jawhead.
Oke, siapakah yang akan menang pada match yang kedua ini? Nonton aja guys, menangnya siapa? Ya guys ya. Oke, okay, sudah match yang pertama, yang keduanya sudah masuk nampaknya matchnya. Dari kedua tim dari pos maupun Onyx, anjay, kita harus menggunakan kameranya. Gimana? Anjay, astu deploy minion up nampaknya. Oke, okay, buffnya langsung di pocket dari Pangeran Raka, jungler dari Ipos. Para purple buff kita lihat. Oh my Asep menggunakan last slot. Cuki, oke, okay, Iron Hook on ikan rumah yang asing. Warasan Quincy ke depan. Rumah Asep, dia target locking rupanya. Depan, Pokimek, Medina. Pokimek ke arah Quincy. Quincy menggunakan flicker untuk kabur ke arah belakang. Oke, okay, seorang Beatrix Vipers dari seorang Kai dari bawah. Dari seorang Tem, too strong karena Idan. Dibusin Raka mencuri jungle dari seorang Omai Asep. Swordling ke depan, Kiki flicker ke belakang untuk ini ya, berhasil menghindar dari anak-anak, bukan anak-anak tupus. Dan jauh head dan juga LDP dan Toki. Sebuah start paling tidak error dong, macam-macam mantap pada kena Kenma. Kenma tadi digunakan, TB sampai dibuka Raka. Betrik sekarang, flicker dan Kenma. Tapi lihat, oke, okay, Betrik terpersebut ya dari Pangeran Raka. Mendapatkan satu poin. Betrik yang tumbangkan Turtle-nya up. Umay Asep sudah mulai standby dari Turtle. Sudah mulai, di-reset guys Turtle-nya. Oke, dari Nana bersama Valentina, anjay, aduh ini ya, aduh damage guys karena minion. Nampaknya dari Idan dan juga Tem too strong. Oke, ngomong damage Valentina karena buff dari seorang Lingo. Valentina ke depan, Black Dragon dibuka, besok LD pun ultimate tanda Idan. Dapatkan point kill dari Turtle, Valentina, Tem too strong yang tumbang. Oke, bersama Ucia Stanley, popok damage karena dirinya biasanya digunakan. Ucia Stanley juga terpick up dari seorang LD pun di atas root. Apakah turtle-nya menjadi milik dari anak-anak Evos? Apakah free guys? Oke, karena Quincy berada, dia ada orange purple buff dari seorang Omai Asep. Terus Quincy sekarang satu buat turtle diamankan link-nya. Oke, karena Quincy tumbang kita lihat. Namun lihat, oke, okay, purple buff-nya dicuri Raka kita lihat. Ultimate Kenma dibuka, Kenma juga Iron dibuka, Kenma tumbang. Sisi lain Raka ngambil sword-nya karena dinding. Tiba-tiba ke Valentina, Idan kalian pasif, Idan apakah tumbang? Dipikirin, ditumbangkan dari seorang Tem too strong. Itu Raka abis turtle, abis dapat turtle ke buff Lancelot langsung di retry loh, dicuri guys purple Lancelot. Udah nggak dapat buff, nggak dapat turtle lagi. Abis itu linknya udah dapat turtle, dapat buff biru lagi. Bonus banget, cuan banget. Okay. Dapat kill kah dia? Oke, okay, Quincy mengaras lagi, ketemu execution. Quincy 3-1 di sini. Quincy tumbang dari seorang Valentina. Dan Molina ke depan, ultimate langsung dibuka karena seorang Valentina menjadi target locking. Tumbang dari seorang Idan. Lalu gua injector dibuka, Tempest Soblet juga dibuka linknya. Set injector, motor linknya still survive. Kita lihat, masih bisa selamat ya. Terus juga di zoning dari seorang Eldel pun akhirnya Ucia Stanley masih bisa mundur dan selamat juga ya guys ya.
Jago banget nananya. Anjay. Kita turun nana tuh sama Idan. Satu. Satu lara satu. Dia ngambek Bang Di. Ngambek kenapa tuh blessing gue from Kai. Ekarusan Kiki jatuh target locking sprint digunakan. Namun oke. Okay. Kiki terlocking dari seorang Raka. Swat TP sobat dibuka. Jadi free hit. Namun oke. Okay. Betulnya tumbang dari seorang Link kita lihat. Di depan. Dari seorang Elder pun juga tumbang ya. Dari seorang Jauhead. Iron Hook. From Quincy. Gue dekat 14 slot. Hampir saya dicuri lagi ya dari seorang Raka. Gara-gara mau lihat WR. Lihat Selena WR 100. Eh. Iya kah? Iya kan? Oke, Quincy langsung ke starter. Tapi D-Mac dari seorang TM too strong ke arah Quincy yang dipukul mundur. Terbuat outer turret. Alam Whiskey. Outer turret di arah bawah menjadi milik dari seorang Kaya. Didapatkan tadi outer turret. Lodihan, kalau Valentina, perkara Idan, injektor Jauhead. Perkara Idannya tumbang dari seorang Jauhead. One blink ke arah Valentina. Coba untuk kaburkan flickernya. Blessing duet from Kai. Tukar seorang Kaido ini target locking. Namun di cutting dari seorang slot kayunya. Deknya kena berhak dibuka LDL pun. Dia digunakan. Ucap stand-up to fight. Namun paling tidak tumbang. Itu bangga seorang Link nampaknya. Jauh FDR mid lane tumbang dari seorang KUD. Namanya Asep Lodihan. Double kill diamankan kayunya. Triple kill kah Kai? Oke Kai karena Kiki. Sekarang Kikinya triple kill. Maniaka. Oh tersat down pula Kai dari seorang Kenma. Next masih ada slot kah om? Match 4 baru ada slot. Oke, turtle-nya pun menjadi milik dari Pangeran Raka. Live sampai jam berapa? Sampai sahur guys, sampai sahur oke. Sampai siapainya gua oke. Match 4 ada slot lagi om, ada match 4 guys. Episode udah dibuka. Buka depan. Kenma sekarat. Setelah pokingan Nana. Muka ultimate-nya Kenma tumbang. Dan seorang Naidan. Tete Soblet dibuka. Yang palsu ke sepanjang tidak. Boleh shower from Kiki. Hitok on time. Raka sekarat. Masih bisa selamat pangeran Rakanya. Kita lihat. Abis ini ada slot gak bang? Full cok. Match 3 nya bang. Match 4 baru ada oke. Okay. Sempat baru ada. Mau gak? Skip 1 match doang cok. Renner Rapati. From Kiki. Namun oke. Okay, dari seorang Quincy. Belum ditumbangkan ya. Dari Renner Rapati. Dari Kiki. Match apa guys? Abis ini tuh match 3-nya udah full guys. Nggak tahu sih full apa kagak. Soalnya ini guys, bang, record gua bisa nggak? Ini di record guys, di upload di YouTube. Ini di record terus di upload di YouTube guys. Match 3-nya tuh ini guys, ada 4 orang. Nah itu 4 orangnya masih nggak jelas cok, apakah jadi apa kagak? Base 4 tinggal berapa slot lagi bang? Donate aja cok. Base 4 main gua cepat full. Oke, sumpah. YT-nya apa bang? YouTube gua ini guys. Lu liat nama matchnya nggak? Lu liat nama matchnya nggak di atas? Nah di bawah nama match itu ada nama gua guys. Nah itu nama YouTube gua. Oke. Okay? Oke, di bawah nama match 2 ini di pojok kanan atas. Nah itu nama YouTube gua di bawahnya guys. Ada kan tulisan TV ANDY guys. Nah itu nama YouTube gua. Cawer dibuka. Link tersat down dari seorang Kenma. Apa yang kamu lakukan Raka? What are you doing Raka? Besok live jam berapa? Besok gua live sore guys, oke. Okay. Live sore sampai malam. Tadi gua ini live sore guys, cuman gua tadi break guys, terus gua ini apa namanya? Habis break gua live lagi. Gabut, cok. Gua juga habis sebelum break tadi ini guys, gua pamit guys sama viewer gua, janji gua bakal live lagi jam 11. Oke, Quincy terkena pokingan di depan. Lodian digunakan Franco. Begitu ditenakan, Novik Quincy tumbang. Blessing 2 from Kai. Langsung ada kick-in target locking. Lodian yang palsu Valentina. Renner Rapati digunakan. Namun oke, okay, lambat banget Renner Rapatinya. Kai pun masih belum meloloskan diri. Kita lihat dari atas dulu. Lo udah gigit palen lo guys. Idan dia target locking. Idan ditumbangkan dari seorang Omai Asep. Omai Asep dikejar. Omai Asep masih bisa selamat. Oke, tapi lihat macro press orang Raka. Split push tuh dari bawah kita lihat. Lord yang pertama udah di setup dari seorang Eldel pun. Oke, lo bergerak.
belakang Jauhan. Sebuah injektor dibuka. Kolegal Yuzhong tumbang. Tahap tujuh standby Jauhan juga tumbang. Serap Cloud Kai. Yogi di arah tersebut. Oke, okay, Peter Execution. Blessing 2 from Kai. Lalu Kenma menjadi target blocking. Ada kawan Valentina. Kenma pun masih bisa selamat. Sudah dibuka Kenma. For defensive teman-temannya dan juga dirinya ya guys. Ini sampai kapan bang? Sampai jam 3 guys. Besok obat dibuka link, sat kah? Shower dibuka Bitri Kiki. Masih bisa untuk selamat ya nampaknya linknya. Masih bisa ambil pedangnya dengan pas hangnya ya guys ya. Dari seorang link raga ganteng. Kena cuki ngana Iron Hook for nothing dari seorang Quincy. Slot Omai Asep sukses mengamankan purple buff-nya. Tim Execution digocek dengan Battle Mirror Image. Ada bekaman Blanco. Bantina is coming. Kai dipukul mundur. Kita lihat karena dirinya sekarat. Tersisa satu bar darah Kai. Iya guys ya. Dua pokingan Quincy ke depan. Quincy seorang diri. Ada Idan membuka ultimate-nya. Kalau dengan Valentina tumpang. Dari seorang Quincy Iron Hook. Macam-macamnya mantap from Quincy. Merenggut nyawa Valentina. Dari seorang Temptus Strong. Boleh cawar dari seorang Kiki. Namun for nothing tadi ya. Ini kelas selatan juga. Oh, killingnya tersolo kill dari seorang Omai Asep. Omai Asep coba untuk kabur. Tapi dari Nana terus digunakan. Di sisi lain double kill diamankan Kai. Lihat Lancelot tumbang, ditumpangkan Idan di retoknya. Sisa dua member dari anak-anak. Amin Junior baru saja mengirimkan. Abis ini gua mainkan. Iya, Park Sans main-main. Link donate di mana, Bang? Bang, sorry cuman 50 sa. Di bio. Amin JR buat beli rokok bang, sorry cuma 50k. Oh itu udah lebih dari cukup anjay. Thank you Amin JR, anjay Amin JR. Ini buat slot apa buat gua anjay? Anjay Amin. Ini. Eh gua abis ini kan ya. Halo guys, halo juga guys. Ya abis ini mon. Buat lu bang, oke thank you Amin. Dari mana Amin? Thank you Amin, sembah Amin guys. Thank you Amin. Gacor Amin, oke. Okay. 5.000 dari Om Whisky, pesan match bear pagi we Om. Mes 4 Om Whisky ya. Dana aku tinggal 50 jadi 50 doang nih. Hey. Udah Amin itu lebih dari cukup coy, udah banyak banget anjay. Thank you Amin. Sumpah lu enggak bisa. Bloody Hand Franco langsung ke depan. Namun lihat dari seorang Valentina ditumpangkan dari seorang Claude Kai. Oh, sambil diamankan. Nah, gitu dong on cam. Ya, baru on cam. Iya, nggak apa-apa guys. Gua kalau on cam ngalangin gameplay kalian guys. Oke, jadi gua mending off cam. Injektor digunakan, jangan tiba-tiba digunakan. Jauhet, pokoknya ada Claude. Blessing 2 from Kai dibuka. Kayogi, oke, namun Jauhet tumbang dari seorang Link-nya. Jadi Kai bisa selamat. TP Sobe dibuka Raka di depan. Sat. Sekarat, Lancelot is coming. Nah, melihat, oke. Okay. Sisa tiga member dari anak-anak Onyx. Sementara dari anak-anak Evos sudah masih lengkap nampaknya membernya. Entah ada yang tumbangkan dari Evos. Oh ya benar, iya cok. Langsung setup karena Lord dari anak-anak Evos. Pangeran Raka selaku jungler sukses mengamankan satu buah Lordnya bersama dengan Idan ya di arah Lord. Bah, jago juga lah si Idan ya, guys ya. Swordly Karlan slot harus digunakan. Rekapan pokingan Quincy ke depan. Zoni Karlan slotnya. Oke, flicker. What? Idan tumbang sama Valentina nampaknya. Oke, di copy ultimate-nya ya rupanya. Poking damage lagi. Lordnya berjalan dari mid lane. 25.000 dari Om Whisky, pesan oke. Oke, Om Whisky. Masih sempat ya Om Whisky. Iron Hook for nothing. Blade Bennett dibuka. Satu injektor dibuka dari seorang Jawetnya. Blodian, Wind of Nature Kai. Namun oke, ada backup dari seorang Quincy. Namun oke, Uchiha Stanley pun tumbang dari seorang Claude Kai. Lordnya harus sukses di band dari anak-anak Onyx.
yang di make Omae Asep, kita clear seekor naga. Satu buah konsil dibuka Quincy, Omae Asep menjadi target locking nampaknya di depan. Gambling Raka, Karsan Kiki, Kiki onlah City ditumbangkan dari Pangeran Raka. TP Soblet dibuka, Lancelot Tondros, Popcher, dengan seorang Yuzhong. Kena Pokemon Kenma, tumbang Yuzhong yang langsung Valentina, Tempt to Strong ya guys ya, Valentina Tempt to Strong. Lancelot dari Molina, Pokemon di Magnana karena Lancelotnya. Tondros for nothing dari Lancelot Omae Asep, Metam Execution, Popcher. Kandil Sob Raka ditumbangkan pula. Lancelotnya Blessing 2 from Kai. Dibuka Kenmai sekarang. Ken on last hit ditumbangkan. Double kill diamankan Rakanya. Namun Kai dengan mortality. Kai apakah tumbang? One last hit. Ada injektor Jawhead motor. Namun dia toke. Kekawan pelakon dengan blodihannya. Pelakon tumbang. Tapi Jawhead juga tumbang dari seorang Nana Idan. Tersatun pula Valentinanya dari seorang Ling Raka. Osamu diamankan Ling Raka. Bullet Shower Beatrix. Lekar Rinda ultimate dibuka. Beatrix tumbang. From Idan. What a play from Idan. What? Inisiasi macam apa Idan? Gacor banget guys. Anjay. Oke, Minion masuk tanpa split push dari anak-anak Ipus. Oh, dibiarin ya. Kamu di end. Oke lah ya. Tengil tuh. Roger Lancelot, kontros karena seorang LDL pun. Yang sore tadi kapan upload JT? Besok-besok Natus. Besok Natus. Info bang, ada slot. Match ini, match 4 ada slot. Tengil boleh asal jago, anjay. Betul sih, Marksers. Tas. Si Albert dimountain dari Lancelotnya. Lumayan satu ketap top itu. Oke, ada pergerakan-pergerakan. Tas. Lord yang kedua sudah mulai hadir di Lane of Dawn. Ada pergerakan Kai bersama dengan Yuzhong di arah Lord nampaknya. Lordnya pun sukses diamankan dari anak-anak. 20.000 dari Om Whiskey, pesan aman Om. Oke, match 9 ya Om Whiskey. Match 9. 9 slot ya Om Whiskey, anjay. Om Whiskey banyak kali slotnya. 9 ya Om Whiskey. Dan depan war lagi terjadi, ultimate nanti dibuka. Dan terjebak, namun The Bullet Shower dibuka dari Storm Beatrix-nya. Valentina masih bisa untuk mundur nampaknya. Iron Hook, hampir saya connect. Untung masih punya Thondros lah slotnya ya guys ya. Molina lontar Idan ke depan. Kingan dari Sang Yuzhong ke depan juga. Oke, Minion di cutting. Minion dari Ipos masuk, kita lihat. Ting. Besarkan Lord. Ih, Lordnya bentar lagi sampai guys. Apakah pakai ini di end? Masuk Lord. Bersawar dibuka Bintri. Core defensive karena Lord nampaknya. Slotting. Rejector. Laka TP Soblet dibuka linknya. Aerox masih banyak mantap. Lord Quincy. Karena seorang siapa itu? Jawhead masih selamat. Namun Lancelot tumbang. Kai juga tumbang. Di link Lancelot tumbang dari seorang Raka kita lihat. Raka. Mundur nampaknya. Gak ada Claude ya guys ya. Tumbang guys. Bisa di end. Iron Hook. Mereka Jawhead. Jawhead mengejar karena seorang Quincy. Prancom yang terakhir locking yang tersebut. Rp3.000 dari Om Whiskey, pesan 9 apa 10 Om? 9 anjay. Bang, abis ini ada slot kah? Pull coba abis ini, match 3 nya pull, match 4 baru ada. Kenapa Bang Di? Gak apa-apa. Gua dari tadi main cuma off bentar, tanya Tivan. Gak apa-apa cok, kenapa apa Ciro? Bentar mau ke Indomaret dulu, oke Bang Amin, siap. Yellow 793.900.000. Iron Hook mantap, oleh karena Franco. Kemudian digunakan Franco. Lihat, mempikam seorang Jawhead rupanya. Prestasilah di saat engkau berprestasi. Ada slot kah abis ini? Abis ini udah full bang, match 4 baru ada.
Sudah pergerakan peran kok Iron Hook enggak konek rupanya Iron Hook-nya. Oke, Molina lontarkan ke depan dasar Idan. Valentina menjadi kucing-kucing lucu nampaknya. Winter digunakan Valentina, ultimate Idan dibuka. Valentina kena burst di Magnus of Nada yang mendapatkan Idan-nya. Pepe Soblet apa yang tumbang, gold flag from Pangeran Raka. Iron Hook mantap. Dikit-kit makanan belakang. Dikit-kit berhaki bukan jeng 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 jeng. Patrick bersama dengan Florin mampukah mendefend Blessing 2 from Kaiyogi ke depan. Tapi base-nya yang tumbang dari Song Nano sama from Idan. Base-nya menjadi milik dari kubu Ipos. Tag game yang kedua. Loh, pria misterius paling ya. Amin Junior baru saja mengirimkan dukungan 50 ribu. Anjay, 50 ribu buat slot bang. Oke, buat slot bang 10 ya Amin. Oke, thank you Amin. Kai. Ya, ini dia MPP win-nya. Ada Kai guys ya, 9-2-12 karyanya guys. Dan MVP loss ada Kenma 2-4-11 ya KDA-nya. Hah? Enggak ada WA-nya Won ya? Enggak ada, enggak ada. Siapa yang ini? Your team yang ini siapa? Yang ini Won kah? Yang ini Kata Daniel lu cok. Kata Daniel lu anjay. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is banning. Oh ya udah, bagi biayanya dah. Oke okay, okay. Ya boleh lah satu match. Oke okay, Amin. Air tenang menghanyutkan. Amin 10 guys. Amin slotnya 10. Tuan, apa perintahmu? Your team is banning. Om Whisky 10. Alhamdulillah. Yang terkuatlah your yang bertahan. Ikut boleh bang, udah aja abis ini ada slot guys. Ada slot abis ini guys ya. Abis ini ada slot guys. Ada yang abis ini ada Amin JR, ada Om Whisky, ada Quincy. Kesenangan adalah segalanya. Ada Quincy, terus abis itu ada siapa ya lagi ya. Ada Amin JR. Kecupanku. Amin Om Whisky, Yellow, Quincy. Atau kematian. Abis itu ada Mon 2 matchnya. Mon abis itu Omai Asep, Kenma, Uchiha Stanley, Prince Reef. Nah, ada slot, ketika ada slot, tubuh ada kita menderita, jiwa kita bangkit. Oke, lihat Bendetta dari Bans ya guys ya. Ini satu guys abis ini guys. Ada slot satu guys. Gas. Amin JR, Uchiha Stanley, Avi. Sihir adalah hidup. Oke, Harith dari Faxans. Akhirnya Harithnya keluar, guys. Tadi Mon 10k ya. Cinta dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Oke, Angela di pick, kita lihat. Kemudian dari seorang Ravietti, apakah yang diamankan Ravietti-nya? Kau memanggilku seorang pahlawan karena aku menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Disansin dari Ravietti ya guys ya. Oke, kemudian dari seorang Hamfit Serena, apakah yang akan diamankan? Idan sama Eski kah Idan nih guys? Sniper siap. Siapa your targetku? Team is banning. Nong guys, Eskinya. Itu teman Eski lu udah kadan? Hayo Dexter,
Waktunya pertunjukan kita. Oke, Claude rupanya yang udah di-ban dari seorang Uchiha Stanley. Dari seorang Mon, apakah yang dimainkan Monnya? Di sini Whisky, Amin, Quincy, Samudra mematuhi Jelo, kehendakku. Mon, Asep, Kenma, Stanley, Prince Reef. Ah itu guys. Min satu guys, habis ini min satu ada slot satu guys. 10 tahun, aku di penjara. Halo Kai, welcome. Oke, lihat Terwiz lah rupanya yang di bener. Oh my asa. Harus waktu, tidak menunggu siapa pun is taking. Dari Uchiha Stanley, apakah yang akan diamankan? Dan Oh my Asep. Sopan Clean rupanya dari Oh my Asep. Dan aku akan mengembalikannya. Halo, halo Kai. Kai Gotland, anjay. Dan Uchiha Stanley, apakah ini yang kan Uchiha Stanley-nya? Uchiha Stanley's. Your team is picking. 3000 dunia dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Ketika kamu melihat kegelapan, kegelapan akan menatapmu kembali. Selena dari Humpit Selena anjay, susah namanya guys. Selena, Humpit Selena. Oke, enggak pakai skin kah? Pakai skin bagus lah. Skin gacor Selena ada loh, Selena. Jangan pakai skin enggak gacor, guys. Oke, lah dia match yang ketiganya sudah melakukan grafik ya dari Onyx maupun Evos. Dari Evos ada Chow, ada Angela, ada Alice, The Clean dan juga Martis dari Uchiha Stanley. Kemudian dari anak-anak Onyx ada Harith, ada Sanshin, ada Benedetta, ada Selena dan juga Beatrix. Oke, siapa yang menang pada match yang ketiga ini? Kita nonton aja guys, pemenangnya siapa. Sebelum itu kita pasang bingkainya guys, bingkai megahnya anjay. Bingkai megah guys. Oke. Coba dipasang ya bingkai gacor. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds. Lo satu tim sama Awan Kadi. Ya betul betul ya. Ini yang handleran room tour gua dia, Cok. Ini yang apa namanya? Yang handleran room tour gua dia. Si Wan. Dia lagi live kapan enggak? Wah, pakai dengan karabah sampai dari anak-anak Evos, Idan sebagai jungler dari Evos dan Rafieti sebagai jungler dari anak-anak Onyx. Sebelumnya karabah itu kita dari seorang Rafietinya. Dia yang handle room tour gua, Siwan, cok. Dia yang gas kick gitu loh, guys. Koil dari Martis, ini mekar depan. Uchiha Stanley ya, si bisa menghindar rupanya dari kepokan seorang Brans. Halo Bang Dia, halo Sans, welcome. Morten Shocker dibuka isan chipnya. Kenma terkena pokingan. Masih bisa mundur kita lihat. Oke, sebuah pergerakan Farsan sekarang mid lane dengan Harithnya. Sekarang minion. Kalau udah Saweria gimana? Ada slot enggak? Ada nih slot abis ini. Min 1 abis ini, guys. Lu kalau Saweria, guys. Lu kalau Saweria, ini guys, apa namanya? Sertain ID jadi langsung diinpit ID-nya kalau udah disertain di Saweria. Soalnya pesannya masuk kan beserta donate, guys. Oke, dari mid lane Selena terpick off dari seorang Uchiha Stanley rupanya. Lain, oke, harus terexecute kita lihat dari bottom lane.
Bang, match 4 ada slot 3 enggak? Match 5 paling. Match 5. Cek di match 5 paling ada slot 3, oke. Okay. Cek apa, Cok? Cek, oh, dana kah? Habis ini min 1 soalnya. Habis ini ada enggak? Habis ini min 1 loh. Habis ini min 1, guys. Match ini palingan match berapa ya? Match 5. Hotel Coil mati sekarang. Bans ditumbangkan dari Seorang Uchiha Stanley. Masuk Shin, Blood Ode dibuka Idan sama Force Goku Harith. Parsons terjebak di atas tersebut. Blood Ode Idan bersebut harga ke Idan dibuka. Oke, Parsons tumbang dari seorang Chou. Ikuti lagi karena seorang Mon-nya. Mon, apakah tumbang Mon-nya? Oh, Mon, apakah terpikop dari seorang Idan. The Way of Dragon. Sekarang Idan kali ini. Ditumbangkan nampaknya Sanshin-nya. Tapi Krillin juga tumbang dari seorang Sanshin. Bang Order, ya data ya. Ini saya bertiga doang. Ada slot kah? Ya, abis ini min 1 bang Zan. Abis ini ada 1 slot. Match ini ya, Shin? Match 5 ya, Shin? Oke, Shin. Match 4-nya ini soalnya. Apa ya? Min 1, Cok. Mau satu tim bang? Oh, satu tim kah? Kagak ada, Cok. Satu tim. Gak tahu juga, di. Info slot. Lihat ntar. Oke, The Way of Dragon ke depan. Ke depan kan Rosalina tumbang ditumpangkan Martis. Blokan dibuka Idan. Tusukan yang palsu oleh cepatnya belum dibuka seorang Bans-nya. Bans pick off kan seorang Prince Rip. Terpik off Prince Rip-nya guys ya. Idan masih menggila di depan dengan blok OD-nya. Bersama harga dibuka seorang Kenma. Dia tersebut. Di sisi lain, mega kill diamankan Uchiha Stanley karena Bendeta yang tumbangkan. Parsan Saman Force. Blok OD-nya Idan is scary already ya guys ya. Dan Rapati Promon. Nggak bisa mempick off seorang Idan. Lihat Idan nggak berkurang setes pun darahnya ya guys ya. Lihat terakhir gua kabarin ntar. Ya oke. Okay. Pada kerja soalnya. Ini kan lu udah donet. Lu mau main enggak match 5 atau enggak besok gitu aja. Gimana? Bang, gua masih satu tim nih, kapan, Bang? Match berapa ya? Masih jauh sih, guys. Match 5 mau enggak, Bang Zan? Besok aja deh. Ya udah sih, match 5 Bang Zan ada. Skip satu match ini, masih match 3. Nanti match 4-nya kan min 1 tuh. Jadi apa namanya? Jadi kan abis match 3 kan match 4. Nah, abis match 4 nah baru match 5 match lo, oke. Okay. Mau enggak Bang Zan speed view, oke. Okay. Match 5 dah, guys. 5 orang. Oke, okay, pokingan ke depan. Selena menggocek Idan super kas dan blood OD-nya. Burst damage clean pick up slot Selena di atas sebut. Bersama dan Patrick ditumbangkan double kill from Oh My Asep di arah atas. Iya, guys ya. Berapa bang satu tim? 25. Saman Force dibuka Harith. Dua upgrade kepada karena Harithnya. Tadi Harith sudah mengaku repainya. Idan Sonic ke depan lagi. Blood Ode digunakan. Dimasukin kah? Dikating dan seorang clean. Parsang sekarat. Satu buah Rao Selena. For nothing. Motor coin matis. Harith dikating. Tumbang dari seorang clean. Kita lihat. Killing speed diamankan cleannya. Oke, sebuah Rao. Konek ke depan. Sampai seorang dari Sanshin. Idan Blood Ode ya guys ya, bersama dengan Angela Kenma. Ini combo macam apa guys? Combo gacor, Alex Japan yang belum dibuka. Bendeta, Bokin Dimek. Oke, Bendeta langsung hilang. Ustabul diamankan besok Uchiha Stanley. Dikating Sanshin dari seorang Omai Asep. Omai Asep bikin apoknya seorang Harith. Caman pun dibuka, bikin Omai Asep. Kronolis Harith nggak mampu. Karena seorang Omai Asep masih bisa bling ya. Dibalikin, Rao, Mia Konek. Karena clean. Oh nggak, karena clean, karena jungle rupanya. Press betul guys Sonic dari EVOS. Dari kasih space guys, menit ke 6 ini semua outer turret mid lane sama atas pecah guys. Nih di arah atas pula hampir inner turretnya cok yang pecah. Dikit lagi pecah tuh. Memang ya kalau turret mid udah pecah tuh udah jebol tuh berabe guys urusannya. Space farming buat jungle enggak ada guys. Oke, turret yang ketiga sudah mulai hadir. Ada Idan mulai setup turtle Rao Selena. Nah, konek ada Idan. Blood Ode Idan dibuka. Ada harga dibuka dari seorang Angelanya. Turtle-nya what my play menjadi milik dari seorang Rafieti. Isan sindang mengenai pakai salam turtle. Ayo kepada Bendeta. Mungkin di mekar seorang Bendeta Bans.
Dan tepuk karena bandetnya. Ternyata poking karena tidak digunakan. Bandet gak bisa kemana-mana. Tumbang slow banget di Magnet Song Idan. Killing speed diamankan Idannya ya guys ya. What a play from Idan. One for Harith. Ronde sih gak ada. Satu pergerakan dari Harith pun ke belakang. Boleh cawan Beatrix for defensive turret. Nampaknya Rp25.000 dari Zan. Pesan BG gua order satu tim ini gua 102.283.821. Masuk Zan, match 5 ya Zan. Kapan porsi buka Harith? Karena belakang, karena depan. Bang, masuk, masuk Zan, masuk, masuk. Match 5 ya Zan. Oke. Oke Bang, oke. Zan Sin, farming kara yang berbeda rupanya. Mencuri semua objektif gaming dari anak-anak EVOS. Di Zan Sin di arah belakang. Diambil semua coba hartanya guys. Blue buff, orange buff. Shocker di Sanjin, Krit bergerak ke atas pun. Kena pokingan dari seorang Omai Asep. Aduh Lambada, Lambada sekarat. Dikejar dari seorang Ida, Idan hadir di atas tersebut. Benar saja tumbang mega kill dari Omai Asepnya. Martis bersama dengan Cho, Ruru Prince Rit. Bedeva poking karena Idan, namun Idan masih sangat tinggi. Harga dibuka jelas. Blood Ode Idan Bedeva sekarat ditumbangkan dari Master Lucia Stanley. Daman pos Harith for defensive. Namun Harith okay, gak berasa di pick apa-apa karena Idan. Omai Asep is coming. Langsung karena samping Harith langsung hilang. Itulah seorang Omai Asep. Boyna turret di mid lane pun diamankan Omai Asepnya. Ini snowball semua cok. Mati snowball, Angela snowball. Ini clean snowball Idan. Apalagi anjay, makan semua cok. Member Blood Ode lagi ke depan Idan. Langsung Winter Tracheon. Harga dibuka Angela. Pasif turret pecah dari mid lane dari kubu EVOS. Gargoyle Martis Mon flicker ke belakang. Lawan pos Harith. Mungkin karena Idan, Idan dipukul mundur. Namun Prince Rip ditumpangkan dari seorang Beatrix. Pengen lagi. Oke, namun Idan masih bisa kelamat nampaknya ke belakang. Tetap hati Beatrix. Double kill diamankan. Oh Beatrix tumbang di arah depan. Uchiha Stanley yang godlike diamankan. Beder tumbang kita lihat dari seorang Uchiha Stanley. Parsas dengan Harithnya. Ronode sekarang belakang mencoba untuk kabur. Yubico recall dari Martin Uchiha Stanley nampaknya. Anjay, langsung hilang Harithnya. Legendary again yang digain kill diamankan dari seorang Omai Asep. Oke, namun Lordnya ini yang pertama ya. Yang pertama. Apakah menjadi mumi dari kubu Onyx? Oke, benar saya menjadi milik anak-anak Onyx ya Lordnya. Rao, Battle Coil Martis. Rao lagi konek kena Cho. Itu panel blow dibuka Bendesa. Selain Idan melakukan flanking, Bendesa sekarat ditumbangkan dari seorang Omai Asep. Again legendary dari seorang Omai Asepnya. Duel Dragon karena Beatrix. Sambut hangat dari seorang Martis. Umpan lambung from Prince Rift. Langsung diselesaikan dari seorang Martis. Sama 4-4 defensive Harith. Idan ke depan dengan blow OD-nya. Lagi dan lagi Harith tumbang legendary dari seorang Omai Asep. Ya dengan cleannya Blood Ode. Potential Shocker di Sunshine. Mortal Coil Martis Lordnya. Oke, end saja nampaknya. Game yang ketiga menjadi milik dari anak-anak EVOS. Victory. MVP win ada Idan 3-0-17 KDA Idan guys. Dan MVP loss nggak ada ya guys. Gas bang. Your team is banning. Oke, masuk dalam match yang keempatnya, draft
dari match 4 ya. Kenma, apakah yang diamankan Kenmanya? Kenma. Halo, aku punya ini. Ayo pergi ke dunia mimpi bersamaku. Gua nonton Transformer tadi. Ah, parah, cok. Masa lo ini buat 9 orang, cok. 10 orang sama gua, guys. Nungguin lu, anjay. Adalah bukti bahwa aku masih hidup. Memberimu hidup. Masa ini 5 menit buang waktu gara-gara nungguin Quincy, anjay. Tinggal tunggu Quincy doang, paduka Quincy, guys. Alice di band. Itu di band apa? Si Cici di band juga, guys. Kemudian ada Lunox di band. Oke, Brody di band. Abis ini ya, siapa namanya? Si itu, guys, yang 25.000, siapa namanya? Si Zan ya. Kita add aja dulu, guys, abis ini, oke. Zan abis ini mainnya, Zan, 5 orang ya, Zan ya. Kan gua belum selesai, bang, maaf. Daraku membara sampai aku mati. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Whiskey. Kaiza. Mungkin masih rip. Habis ini. Kan gua belum selesai, bang. Maaf, ganteng. Aman. Oke, minta maaf lah sama kawan-kawannya, oke. Yang dalam 9 orang dalam room, oke. Minta maaf, oke, guys, gue minta maaf, oke. Gara-gara gue lo jadi nunggu, anjay. Oke, one di band rupanya dari seorang ku ini ya, siapa? Empress ya. Kemudian Kenma, apa yang diamankan Kenmanya? Pick apakah Kenma? Perkenalkan temanku, Batsmaru. Oke, Mon Kagura. Kemudian Uchiha Stanley, apakah yang diamankan Uchiha Stanley-nya? Papis Claude ya. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Chow, kita lihat. Tidak ada ampun bagi para penyusup. Prince Rip Hayabusa, kemudian Uchiha Stanley, apakah yang diamankan Uchiha Stanley-nya? Uchiha Stanley. Arus waktu tidak menunggu siapapun. Your team is banning. Waktunya pergi ke Erudisio. Buat yang 9 orang, Uma. Quincy Juki. Yang terkuatlah, your yang bertahan. Oke, langsung dari Amin yang diamankan rupanya. Ini ada seorang Uchiha Stanley, apakah yang diamankan Uchiha Stanley-nya? Demi kemuliaan. Your team is banning. Oke, Tigreal ya yang di-ban. Kenma, last ban apakah yang akan di-ban dari Kenma-nya? Teruslah ya. Di penjara. Diamankan dari seorang Kenma. Yellow, apakah yang akan dipick dari Yellow-nya? Tidak terikat oleh apapun, Gusion dan baik Yellow. Itu keluarga ataupun takdir. Amin JR dan Kenma. Oke, pick apakah?
Ubed Ronaldo. Ubed Ronaldo, welcome. Kenma, Amin JR. Dia pick apa kan? Kenma dan juga Amin JR-nya. Dari anak-anak Tifus. Oke, Kenma sudah spill ini ya, Florin ya. Ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Dan Kenma Florin, kita akan lihat. Just Stanley, lagi dan lagi Martis. 3000 dunia. Dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Oke, inilah dia match yang keempat dari anak-anak Onyx dan juga Evos. Dari Onyx ada Chou, ada Kagura, ada Witrix, Gusion dan juga Martis. Dan dari Evos ada Cloud, ada Arlott, Hayabusa, Selena dan juga Florin ya guys ya. Siapakah yang akan menang? Kita nonton aja guys, pemenangnya siapa pada match yang keempat ini. Oke, kita pasang bingkainya dulu guys, anjay. Onyx versus Evos. Halo, welcome. Abang-abangku ganteng, ada slot. Match 6, oke. Welcome to. Oke, masuk ke match yang keempatnya. Sudah mulai up nampaknya, kita lihat. Prince Lee menggunakan Hayabusa, kita lihat. Smash them. Sudah mulai up. All troops deployed. Beatrix di ada God Lane, Aguramon di ada Mid Lane, Yellow menggunakan jungler, kita lihat dari seorang Lucian ya, dari seorang Yellow ya. Karena Orange Bomb dari seorang Yellow dan Prince Lee dari Parfum Buff, kita lihat. Oke, sebuah soningan dari Martis karena Omai Asep di air top lane membuat Omai Asep ya, mundur ya. Bang Zan, jangan kemana-mana ya Zan, habis ini main Zan, oke. Oke Bang Zan. Sebuah jepitan Martis, Brilla Kagura ke depan. Locking Dimek, oke, Little Wonder diamankan dari anak-anak Onyx, kita lihat. The Drive Minion dari Hush Puppies. Karena pokoknya dari seorang Quincy dan Rainer-nya. Dengar image, get Gundo, Chou dari seorang Empress. Gundo, konekan Hush Puppies-nya. Pokoknya Dimek, ngomong Dimek. Pengen main, kon tertutup. Bisa lagi aja. Bisa lagi aja, oke. Gini, bentar doang guys. Oke, namun first blood diamankan dari seorang Gusion ya. Selena yang terpick off di arah mid lane dari seorang Gusion Yellow. Terkoil, flicker Arlott ke arah belakang. Masih bisa selamat kita lihat Arlott-nya. Combo-combo dagger Gusion karena gold buff, kita lihat. Oke, dari turtle yang pertama sudah mulai di setup dari kubu Onyx. Dua Ralphone karena seorang Chou di depan. Jekundo, Selena dicakar final slash. Chou tumbang dari seorang Omai Asep. Lihat, oke, turtle-nya pun menjadi milik dari anak-anak Onyx ya. Eh sorry, anak-anak Evos. Hayabusa Prince Reef yang mendapatkan turtle. Yeah.
Lord Tantokyo Mugyo dari Kagura, Hus Papis buka Blessing Duet. Mereka Ramon, mana sekarang ditumbangkan dari Hus Papis. Oke, Quincy ready dengan breditnya. Di depan luar rasan, Karagasian. Oke, Busa tumbang dari Song Martis, Jeff Stanley. Karagasian juga tumbang dari Song Kenma. Kali ini dari Song Empers, terkena final slash dari Song Omai Asep. Sekarat banget, Royal Onnet tumbang, double kill diamankan Kenma. Mortal Coil, Romai Asep, sekarat tumbang dari Song Uja Stanley. Kita lihat Omai Asepnya. Konek, oke, Hayabusa. Sorry, Kagura ditumbangkan dari seorang Selena. Amin GR. Hayabusa Prince Rift. Karena purple buff. Diamankan pula purple buffnya, kita lihat. Seorang Prince Riftnya. Santai saja ya. Buat soningan, Gusher, combo dagger karena Kenma. Kenma dipukul mundur, blinkar belakang. Di cutting. Pak tumbang, blessing 2 from Hush Puppies. Karena seorang siapa ini guys? Yellow nampaknya target Loki. Kena kopingan, satu pergerakan, Shadow Kiro digunakan, Gusion tumbang. Di sisi lain, oke, okay, Cloud Demeter Mono Image masih bisa selamat dari kepokan seorang Martis yang lebih trik. Kepokan, stun, karena Quincy. Di sisi lain, Mortal Coil, Martis, karena seorang Selena Minjir tumbang dari seorang Uchiha Stanley ya guys ya. Final Slash, kopingan, Quincy dipukul mundur karena sekarat. BKP dari seorang Martis menyelamatkan Quincy, kita lihat. Turtle yang kedua menjadi milik dari anak-anak. Oh, Ipos lagi dan lagi. Way of Dragon karena Prince sekarang tumbang dari seorang Chou. I am first di arah mid lane. Setelah itu, oke, Martis tershutdown dari seorang Selena Min Jian. Gerakan di Tundo. Kone karena seorang Amin GR dari seorang Chou-nya. Rao Selena karena Chou, namun Chou-nya masih punya Sun Kue, pintar banget Chou-nya guys. Yellow is coming, karena Amin GR menjadi target locking nampaknya. Amin GR locking damage, oke, semua pokingan Omai Asep kan tersebut. Karena seorang Yellow ya tadi, tapi Yellow belum ditumbangkan sama Omai Asep. Mental Coil Martis, ke depan, ke belakang lagi. Kutero Prince Rift, konek ke depan, apakah dimasukin? Nggak dimasukin rupanya, Rao Selena. Pokin Martis. Shadow Kiro digunakan, konek ke depan, Rao Selena, Blessing Wave, from Hus Puppies. Karena Kagura, The Way of Dragon, konek Hus Puppies-nya. Hus Puppies masih bisa mundur kita lihat. Di sisi lain, oke, okay, Gusion tumbang dari seorang prinsip dia tersebut. Oke, okay, memaksakan threat mid-nya dari anak-anak Tifus. Ini Rapati. Connoting dari Quincy. Lagi dan lagi Martisnya. Rao Serena ini bisa di cancel dari seorang Chou-nya. Rao lagi dan lagi konek karena Martis. Dipin dari seorang main Asep hadir di atas mid lane. Bawa panas lane keluarkan, Chou tumpah dari seorang Kenma. Ultimate dua Kenma. Jadu kill Hayabusa konek karena Kagura dan Gusion nampaknya. Oke, namun Hayabusa prinsip terjebak. Tumbang, tumbangkan Gusion, kita lihat. Stun Arlott. Oke, tidak konek karena Martis rupanya. Bisa di
Rau ya konek karena bintri Quincy. Likar kumbang dan langsung anjir Quincy-nya. Putar coil chest-nya likar belakang. Karena turut untuk mundur kita lihat. Use Puppies is coming karena mid lane. Use Puppies. Keluar image. Justinly, oke, sukses mendefend minion yang ada dalam outer turret di arah mid lane. Kita lihat, oke, di arah top lane-nya ada Kagura, nampaknya. So, untuk mendefend minion, wave minion di arah top lane. Oke, ada seorang Omai Asep, hadir di atas ini. Oh, Puceng, welcome Puceng. Raunya connect lagi dan lagi, AWNJR, kar seorang yellow ya guys ya, anjay AWNJR. Kita di wombo-wombo deh, Gergasian konek arah Kenma, aduh ditumbangkan, tersatu dari seorang Yellow. Yellow terjebak, tekan shadow kill, dari seorang Hayabusa, tumbang pula Yellow-nya. Dari seorang Hayabusa Prince, di final flash. Sebuah stun, karena Chou, Shunko. Lihat Chou-nya tumbang dari seorang Serena AWNJR. Namun Arlok juga tumbang dari seorang Martis, Uchiha Stanley. Basic 2, Promus, Papis, Kaiza, karena seorang Beatrix ditumbangkan di arah tersebut. Ditemukan image karena belakang, Kaiza, anjay, mendapatkan poin kill baru lari kayak guys ya. Baru kabur karena mid lane, mendapatkan itu satu buah outer turret dari mid lane dari seorang Hus Papisnya. Hus Papis, oke, mendapatkan satu buah outer turret dari mid lane. Pak Fusion, apakah menjadi milik dari Hus Papis juga? Orange buffnya di zone, didapatkan, dimakan juga orange buffnya guys, ada kill. Yellow sekarang tumbang dari seorang Prince Trip lagi dan lagi mendapatkan kill di atas bush. Allah Akbar. Bantu Banjai. Total coil Martis Uja Stanley. Lord yang pertama sudah mulai hadir. Colek-colek dari kubu. Pos kita lihat. Pertama, apakah menjadi milik dari Yvonne? Benar saja menjadi milik dari Yvonne. Dua Dragon karena Prinsip apakah tumbang? Tumbang dari seorang Martis Uchiha Stanley. Di sisi lain, War masih lanjut. Ada overturn Kagura kah? Nggak ada rupanya. Dikating Serenanya dari seorang Martis Uchiha Stanley. Total Koa digunakan. Nggak raw. Oke, Serena. Bisa kasih selamat. Nggak rupanya. Martis yang tersat down dari seorang Kaiza Hus Papis. Dia run. Belak. Final Slash, karena Chow, Iron Purse, nampaknya nanti dipukul mundur dari seorang Omai Asep, Bundo, The Way of Dragon karena Kenma Tower, dibuka Quincy, namun Chow-nya tumbang dari seorang Claude yang prihit. Kita lihat di arah tersebut, killing speed diamankan dari seorang Eja, Kaiza di arah terdepan. Kombo-kombo dengan Gusion, karena seorang Selena. Tapi lihat Gusion-nya terpikok dari seorang Florid Kenma. Di arah bawah, lihat Lord-nya tanpa kawalan, tanpa defendan sama sekali dari kedua tim ya guys ya. Gak dikawal dari kubu Ipoh pada slash Arlott. Power dengan Quincy tumbang di arah depan dari seorang Omai Asep Arlott. Oke, apakah Lordnya bisa di defend? Guramon bisa untuk defend Lordnya. Oke, didapatkan pula best turret di arah bawah dari anak-anak Ipoh. Lord Limac, Battle Mirror Image, Mortal Coil. Lordnya masuk, bisa di defend. Buat Pokemon Kenma lagi dan lagi ke depan. Namun Lordnya bisa di defend dari kubu Onyx. Rakon yang kata Kagura, Takoi bisa dihiru, dan mulai Tokemon, mungkin bisa digunakan operator Tokemogyo. Kagura nggak bisa selamat, tumbang dari seorang Hayabusa Prince Reef. Lagi dan lagi mendapatkan point kill. Ken Martis, Mortal Coil for defensive minion. Minion yang terlalu banyak nampaknya, untuk gede-gede lah. Shadownya konek ke depan, apakah dimasukin? Sebuah stun Kenma ke depan, karena seorang Chou dan juga Uchiha Stanley. Thank you.
Oh, bodegar gasen. Kau rekan Amin JR. Oke, dimasukin. Gak dimasukin. Rupanya gasen. Dipres mati-matian ya. Kocow. Kocow kayak bisa connect. Gak ada shadow cure yang dikeluarkan. Ada Umbrella Kagura. Tapi oke, gak connect. Karena hero-hero dari Epos. Berapa hati from Queen C. Kau rekan Amin JR. Namun Amin JR. Mungkin ini belum... Dipukul mundur nampaknya. Gergasian, kau kena Kenma. Kenma yang sekarat kena dua of dragon. Beli penit juga Quincy, Kenma tumbang. Tapi lihat Gusion juga tumbang. Racing 2, Promus Papis. Langsung kena Kagura punya target locking. Di depan tumbang, mega kill diamankan Promus Papis. Kaiza Eja Krit ke arah seorang Uchiha Stanley. Terkoy ke arah belakang. Keraunya Klaude ke arah Bitri Quincy. Tumbang. All Star Ball diamankan. Dari seorang Ejaus Papis Klaude. Satu buah best turret. Biar Ranjur pecah. Didapatkan dari anak-anak Ivos. Rao. Klaude ke arah Martis. Terkoy digunakan. Dia Kundo, Chou, Sunpo. Berusaha untuk mendefend. Masih bisa mendefend minion. Namun lihat Lordnya. Oke. Solo Lord dari seorang Prince Rip. Dia lalok. Prince Rip. Dapatkan kah satu buah Lord? Nah, anjas. Prince Rip. Dapatkan ya guys. Lordnya masuk. Nampaknya dikawal dari Arlott. Ada Roselena. Tapi kau dekat Chou nampaknya. Kombo dekat Gusion. Nampak flanking. Selnya tumpah ada usang yellow. Lihat kulit penet Quincy. Kau untuk defend lock. Bisa di defend nampaknya Lordnya. Super minion di atas. Oke. Namun Gusion di atas sebut tumbang. Ditumpahkan dari Sambus Papis. Kau Martis. Sekarang main Asep. Masukin lagi kan. Final Slash. Kau dekat 2 member. Blessing 2. From Kaiza aja. Sambus Papis ke depan. Martis. Oke, dipukul mundur, namun Chou-nya tumbang, ditumbangkan dari seorang. Kiro Ebusa, Shadow Kill, kulit Bennett dari Shadow Kill dibuka. Terkoy masuk ke belakang, kulit Chou juga dibuka. Dan seorang Arlott dipukul mundur. Quincy, re-hit Klaude ke depan. Ada Slash for nothing dari Arlott-nya. Ada Slash ke depan, Quincy tumbang dari Arlott. Oh my asset. Tapi lihat Prince Reef-nya, oke, fokus on objective di end saja. Tag game yang ke... 4 ya Ivos. Victory. Kelas, oke. Okay. MVP win ada Hus Papis dengan Claudenya, guys. 617 KDA-nya, MVP loss ada Uchiha Stanley dengan Martisnya. 621 KDA-nya, guys. Gas, Bang. Oke, okay. Thank you ya. Your team is banned. Sampai pagi kali. Ya, sampai sesepinya sih. Sesepinya sih. Kalau masih rame gue lanjut aja guys, tapi kalau sudah sepi guys. Kesakitan ini. Gua udah adalah ada bukti bahwa aku masih hidup. Soalnya kesian juga guys kalau orang donate terus nunggu lama guys, ya enggak sih? Biaraku membara your sampai aku mati. Oke, okay, Balmond yang diban dari anak-anak Onyx ya. Kemudian dari Ampers, apakah diamankan Ampersnya? Alhamdulillah. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Ayo pergi ke dunia mimpi bersamaku. Tuan, apa perintahmu? Your team is banning. Matcha latte, welcome matcha latte. Ada slot abis ini matcha latte, oke. Quincy, Prince Reef, Ampers, Kenma. Min banyak sih abis ini guys. Cunin banyak cok. Pada tiduran ya kayaknya ya. Cunin banyak cok, aduh. Kecupanku SCN. Memberimu kalian ada 5 orang cok, kalian ada yang order 5 orang guys.
Berarti ya gue telepon Shin guys. Ngapain gak abis ini? Berhasil atau pulang? Your team is picking. Menatap ke arah ujung kehampaan. Oke, kita lihat Nolan yang udah diamankan dari SYN, ya guys ya. Dan dari seorang tulisan Thailand, apakah yang diamankan dari tulisan Thailand? Oh, Chen welcome, Hus Papis lagi dan lagi, Claude. Claude ya guys ya, Hus Papis. Oke, tulisan Thailandnya apakah yang diamankan? Ketika kamu melihat kegelapan, Selena dari Sedang Cheesy akan menatapmu kembali. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Franco dari Quincy. Kita menderita, your jiwa kita bangkit. Dan Prince Rip Benedetta ya guys ya. Prince Rip. Oke, tulisan Thailand, apakah yang diamankan tulisan Thailandnya? Pick apakah kamu wahai tulisan Thailand? Ntar guys, gua kencing dulu ya. Sir tunduk di bawah perintahku. Your team is banning. Aku tidak pintar, tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Aku sudah menunggu terlalu lama. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Oke, Nana yang di-ban dari seorang tulisan Thailand. Dan dari seorang Yellow, apakah dia aman kan? Demi kemuliaan. Your team is picking. Oke, dari seorang Sat Butru. Apa ini? Sat ya. Sat Butru. Apakah yang akan diamankan dari seorang Sat Butru-nya? Apakah yang akan dipick, guys? Buat musuh kalau jalan-jalan hati-hati antar anjay. WKWK. Wah, bacot juga Quincy. Hanya cinta guys dan malam yang tidak akan pernah habis. Oke, kita lihat Cecilia ya dari Sat Butru. Aku tidak terikat oleh apapun, baik itu keluarga ataupun takdir. Dan Empress Gusion dan Yellow, apakah diamankan Yellow-nya? Aku dipenjara. Teruslah dari Laila-nya. Teruslah dari seorang si Yellow-nya. Dia anak tulisan Cina, apakah Laila? Laila Prihit, guys. Nolan SCN ya, anjay SCN nih. Nolan, coy. Gacor nih Nolan, guys. Sakit banget coy hero ini. Laila kah? Sopan santun telah hilang, dan aku akan mengembalikannya.
Oke, clean dari seorang tulisan Thailand ya. Kini dia match yang kelimanya. Dari pos lawan Onyx, guys. Dari pos ada Claude, ada Franco, ada Benedetta, Gusion dan juga Terils lah dari Yellow. Kemudian dari anak-anak Onyx ada Nolan, ada Khalid, Sicilian, Clean dan juga Selena. Siapakah yang akan menang? Kita nonton aja guys, menangnya siapa. Oke. Okay. Onyx versus EVOS guys. Oke, sudah mulai masuk dalam matchnya, kita lihat. Oke, ada Benedetta jungler dari Prince Reef ya. Mulai karena purple buff dari Prince Reef ya. Kemudian dari SYN jungler dari anak-anak Onyx. Ada waktu juga kita dari seorang SCN. Oke, sebuah rasa dari sana dan hammernya. Bukan orang dia target locking. Dan sekarang Faker digunakan yellow. Rusuh pagi-pagi rupanya dari anak-anak EVOS. Ada trap Selena Kardas. Ada pendekar Gassian. Biasa. Satu buah retribution dari seorang Prince Reef mengamankan, mencuri orange buff dari seorang Nolan SYN. Kiranya connect, kena pokingan. Lihat Flicker gunakan Gusion terculik. First slot diamankan dari seorang Cheesy di arah mid lane. Wanderer, oke, diretri dari seorang SYN. Terus coming, satu momentum slash. Dan seorang Franco terjebak, air rook mantap. Flicker ke belakang Quincy. Bam shot, Franco tumbang dari seorang Cheesy rupanya. Backupan dari seorang Cioy dari arah bawah ke arah mid lane. Oke, langsung ke arah bawah lagi nampaknya. Oke, Nolan temu Franco di arah tersebut. Gerakan Gassian namun oke, wombo-kombo daggernya nggak connect dari seorang aim first di arah tersebut. Sebuah hammer karena seorang Cioy dari seorang Yellow membuat Yellow kena pokingan lagi dari seorang Cioy. Hammer yang connect, ada heal dari Khalid. Di sisi lain Gusion tumbang dari seorang Selena. Markah depan Prince Leaf, ada Phantom Slash, Electropan yang belum dibuka. Tidak connect ada seorang, dikatakan dari seorang kegilan Belkis dibuka. Lini dari seorang Prince Leaf terjebak, tumbang dari seorang Sicilian Sadboot True. Iya guys ya. Untuk klaimnya, oke, disoring mati-matian dari seorang Kaiza. Klaim tulisan, solo pick off dari seorang Yellow. Raw dari Cheesy. Flame shotnya connect. Mega kill diamankan Cheesy di arah bottom lane. Bagus coba makronya Cheesy nih guys. Nolan SYN. Aku terabah bersama dengan Sicilian. Tapi yang pertama jadi milik dari anak-anak Onyx. Oke, Cheesy, dia target blocking, Badfish dibuka ke Killion. Selamat dari seorang Selena yang nampaknya. Di lain, Franco tumbang. Sampai di cutting Selena, seorang Prince Reef. Tersadar pula Selena dari Prince Reef-nya. Gusion sekarat, penalti zone di arah midlane dibuka dari seorang Telisla. Yellow rupanya, karena SCN tadi ya. Yang dipukul mundur dari arah tersebut. Setelah itu, oke, orange buff-nya. Prince Reef udah mulai standby di arah tersebut. Apakah ini? Benar saya dicuri ya guys ya, orange buff dari seorang SCN. Shin. Wanderer. Sudah di set up pergerakan Quincy Car tersebut. Apakah ada error rupanya mantap? Nah, ada rupanya. Oke. Mengikhlaskan Little Wanderer-nya rupanya dari seorang Shin. Iron Hook.
Kau kecil. Sisi lainnya ada bottom lane. Oke, dari seorang Terry jelas sekarat. Profilo. Gerakan Cioy tidak bisa dibuka. Dari seorang kali terjebak. Ada heal nampaknya. Buah hammer. Cioy. Dari cutting dari seorang Bendeta. Alex cepat belum dibuka. Serepet-serepet kali tumbang. Satu phantom slash. Ditumbangkan pula kali ini dari seorang Prince Reef. Biar top lane Quincy, zoning-zoning kecil-kecil. Karena clean, aerok macam mana mantap from Quincy. Wombok kemudian ke Fusion Connect. Khusus basic 2 dari seorang Kaiza, push pamis. Gak bisa dibuka ke Gillian. Tapi ingat, dari aerok top lane gak ada yang tumbangkan rupanya. Dari war 3 versus 3 itu. Oke, Quincy di pop-pop. Iron Hook macam mana mantap. Kau dekat ke Gillian, namun Quincy. Oke, Iron Hook for ngantar nyawanya nampaknya. Bisa menggas yang ditumbangkan dari seorang clean tulisan Thailand ya. Biasa aja. Turtle-nya, oke, mulai dicolek-colek dari sini nampaknya. Kita lihat. Si Turtle, Davis juga ke Killian. Gerakan Prince Rip retribution, Prince Rip is on point. Mengamankan Turtle-nya kita lihat. Anjas Prince Rip. Ganteng banget cowok Prince Rip. Sementara itu, oke, dari serial yellow. Oke, itu udah tipis-tipis di arah bawah. Di arah depan, saya tumbang, ditumbangkan dari Gashin Ampers. Di arah depan. Dari setelah, sukses mengamankan outer turret di arah bottom lane. Bisa join bang, berbayar guys, oke. Mas 5000. Menjang gelus papis kita lihat. Gerakan dari seorang Prince Reef, poking-poking karena sin. Sinnya kayak bersembunyi di rambus ya tadi. Iron Hook masih banyak mantap. Kemudian langsung digunakan. Racing duet from Kaiza House Puppies. Dari seorang Cici tumbang nampaknya. Ditumbangkan dari seorang Kaiza. Pembokong badai gergusin pada kera clean-nya. Clean-nya anjay. Ditungguin rupanya. Pergerakan. Kalau dia bertahap Flanko. Remake. Clean terpick off dari seorang Empress di top lane. Anjay. Quincy bertemu Khalid. Khalid dari seorang Cio ya. Slash. Turtle yang ketiga sudah mulai hadir di lane of dawn. Oke, purple buff, penalty zone dibuka. Yellow, ada sunrise from Khalid. Bentley dibuka ke Gillian. Yang terjebak yang tersebut, item temennya belum dibuka dari seorang Vendetta. Akan flanking namun Teresa tumbang. Tapi Vendetta tumbang dari seorang Nolan. What a play, blunder dari anak-anak EVOS. Serepet-serepet Khalid. Disuruh target locking, flicker nomor tembok. Quincy tumbang, ditumbangkan Cecilion kita lihat. Killing speed diamankan dari seorang Sat Batru di arah tersebut. Turtle-nya yang ketiga, apakah menjadi milik dari anak-anak Onyx? Benar saja menjadi milik Onyx. Oke, poking di Mac, Roselena for nothing. Wombokong pada percussion pada kakinya. Masukin, clean ditumbangkan. Oke, terlalu masuk rupanya clean-nya. Terlalu jauh, terlalu offset berada di mid lane. Tumbang pula clean dari seorang Empress di arah mid lane. Pilihan Flanko, Bunker Zone Selena, Bad Piece dibuka, Selena oke okay, tumbang, Mega Kill diamankan nampaknya. Kombo-kombo di Gergusion, Sat Betru tersaton dari seorang. Lihat oke, okay, Sat Betru sama-sama play slipnya. Bookingan Hammer, bisa Cio, bilang seorang Flanko Quincy. Bis lain sini is coming, repet-repet kali. Final Vision dibuka, Rode is coming, Blessing Duet from Bus Papi Skyza Eja. Dari selalu banget cong anjay. Poking di McLean langsung ke depan karena sus papis. Slide, free slip juga mulai scamming pattern flash karena seorang clean. Clean, tulisan Thailand, flicker digunakan karena belakang for defensive. Cioy di zoning dari seorang yellow, Cioy pun dipukul mundur tapi masih bisa heal ya. Oke, buffnya. Berhasil diamankan dari Nolan Sin.
Dan slash emoteri lah. Dari satu jebak, ada cepat mulai dibuka. Lihat, oke, dari satu tumbang, B tumbang dan selesai silir. Welcome packing Gusion, oke, kali tumbangkan dari set Gusion Empress di arm itu. Dua ditukarkan satu, engkau gila banget coba. Kalau dia terkena burst dari seorang Sicilian dan juga clean ya tadi. Cuma kalau dia langsung dipukul mundur, kita lihat ke arah belakang. Langsung recall guys kalau dia. Panas nih matchnya sumpah. Oke, namun Gusion apakah menjadi korban dari mid lane? Ih, besar banget padahal. Masih bisa selamat ya dari seorang Gusion ya. Itu gak ada flame shot dari seorang Selena nya kalau ada flame shot. Oke, berhasil mendefend turret. Arok masih banyak mantap from Quincy. Pocket Hammer ke depan. Lin tidak punya flicker lagi. Apakah ditumbangkan dari seorang yellow? Kita lihat Sporal digunakan Selena karena seorang yellownya. Pakai Nolan karena seorang yellow. Dan sekarang pilihan sudah dibuka for flicker, namun yellow tumbang dari seorang kekilan dalam bad piece. Dan dua from Kaisa aja. Kaisa sekarang dipukul mundur. Wih, berkeburst banget teammate dari seorang Sicilian ya guys ya. Gila damage-nya, oke, dikitnya connect karena minion, namun dari seorang Gusion tumbang di outplay dari seorang Sicilian. Tersatun Sicilian-nya dari seorang Prince Reef. Koli yang damage, double kill from Prince Reef. Triple kill kah? Looking for triple kill. Coba konsil dibuka Quincy, poking arah Selena. Kalian sekarat dikejar-kejar, nampaknya buff-nya harus direlakan. Scene dicuri dari Prince Reef. Di atas, oke, pelan kau tumbang ya. Tumbangkan dari seorang Selena Cici. Dia ada grup buat community virus enggak? Ada lah, ada cok. Klik link di bio gua itu info jadwal room turnamen, oke? Okay? Nah itu cok. Itu gua setiap upload video, setiap gua mau live pasti ngabarin situ guys. Oke, okay, klik link di bio gua aja, terus join grup, oke? Okay? Itu info room turnamen di Pandeye guys, oke? Okay? Tuh tiap gua mau live, tiap gua abis upload video, nah itu pasti gua kabarin di situ guys. Maksudnya upload video record ya, record live ini ya. Oke, udah mulai di-cut di zoning-zoning Lord-nya colek-colek dari kubu Ipos. Prinsip sebagai jungler, Phantom Slash, Rasis dibutuh Khalid. Dibak Prinsip, serepet-serepet. Ayo tempatnya belum, Prinsip tumpang. Tapi lihat, oke, Lord-nya ditawakan Nolan. Blessing 2, from Bush, Pamis Eja. Lebih kejam dengan Gusion, Nolan tumpang. Tapi lihat, Gusion juga tumbang, double kill ke Khalid. Kita lihat, oke, Quincy yang tersisa. Dia tersebut ditumbangkan dari seorang Sicilian. Tersisa Bush, Pamis seorang diri dari kubu Ipos. Setelah itu dari anak-anak Onyx 3 yang tersisa nampaknya. Dua yang tumbang ya. Dua ditukar 4 member dari Ipos. Oke, turret dari mid lane. Gak ada milik dari anak-anak Onyx kita lihat. Turretnya berjalan dari mid lane nampaknya. Rinsri, Phantom Slash. Dan Sposero Slash ke belakang. Lordnya bisa di defend rupanya dari anak bos. Suara karena Quincy trapnya connect juga karena Terizla yang habis melakukan konsil tadi ya, ke arah depan dari seorang Quincy dan juga Terizla yellow. Dari atas Nolan zoning ke arah seorang Hus Papis atau Eja Aiza. Phantom Slash kalanya connect ke arah seorang Terizla. Terizla tumbang dari seorang Khalid. Best Fish dibuka kiki lihat ada kemarin dibuka seorang Free Slipnya. Jepang sila tumbang, namun Free Slip tumbang dari seorang tulisan Jepang, oke. Okay. Di sisi lain, dan Jafar kau tumbang sama Kekilion, serepet-serepet Khalid. Oke, okay. Gusion, I am first tumbang, ditumbangkan Nolan. Bus Papis, kalau ada seorang diri yang tersisa dari kubu Evos. Ya guysnya, apakah bisa mendefend serangan dari anak-anak Onyx? Saya ikutan gimana bang? Bayar guys, oke, okay, bayar 5.000 baru bisa ikutan, oke. Okay. Di sini ada slot guys. Minion, defend-defend. Dari seorang Hus Papis, bad piece dibuka dari seorang Sicilian-nya. Lihat, oke, okay, satu buah best turret di arah mid lane didapatkan dari anak-anak Oni kita. Minion
termasuk Air Bottomland. Pergerakan Khalid bersama dengan Nolan Singer bawah. Imek, turretnya menjadi milik dari seorang Khalid. Didapatkan ya. Oke, Sabrani dibuka. Jason dibuka. Jason Nolan terjebak. Nanti dia colis. Tiba-tiba sangat-sangat seorang Gusio dimasukin. Oke, dimasukin. Kecil Khalidnya. Jason Imek, ayo teman-teman juga Peneta. Kemudian, Jason Franco. Jason tumpang sama Nolan. Melakukan play kick. Ini sudah tumpang. Jason Selena. Selain Franco juga tumpang sama Cecilia. Rinsley mencoba untuk kabur. Terkena Rob Rinsley. Tumpang. Dan sudah clean. Oke, wipe out kan enggak terasa Claudia lagi dan lagi seorang diri dari atas ya guys ya. Oke, satu buah best turret diamankan dari bawah dari anak-anak. Onik, flashing duet, rombus papis, tumpangkan Brooklyn. Bila dia game yang kelima, apa menjadi milik dari anak-anak Onik? Oke, Khalid execute, benar saja menjadi milik dari anak-anak Onik. Take game yang kelima. Kelas. Victory. Kelas partiannya, San. Kelas, gacor. Oke, masuk dalam ini guys, match selanjutnya. MVP loss, MVP win ada ini ya. Sat Butru ya, Cecilion ya. KDA-nya 10-2-17 guys. Tarik guys. Dan MVP loss ada Huspapis, Kaiza. Dengan 2-1-5 KDA-nya.